Halo guys, Jason di sini dan kali ini kita akan membahas cara mendeteksi kamera tersembunyi dengan ponsel. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa untuk klik like videonya. Oke, kita lanjut. Kamera pengintai seperti CCTV sejatinya dibutuhkan untuk membantu meningkatkan keamanan rumah atau lingkungan sekitar. Namun ada saja orang yang menyalahgunakannya untuk tujuan negatif seperti mengintai orang lain. Dalam beberapa kasus, kamera pengintai tersembunyi ditemukan di lokasi pribadi di tempat umum, seperti toilet umum atau kamar pas di dalam mall atau toko baju. Untuk meningkatkan kewaspadaan, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melacak kamera pengintai tersembunyi menggunakan smartphone baik Android maupun iOS. Yang pertama, melakukan panggilan telepon seluler. Cara paling mudah dan cepat yang bisa dilakukan untuk melacak kamera pengintai tersembunyi adalah menggunakan panggilan seluler. Umumnya, kamera pengintai tersembunyi akan mengeluarkan frekuensi radio khusus. Saat ada panggilan seluler, frekuensi tersebut akan mengganggu sinyal panggilan seluler. Apabila kamu mendeteksi sinyal yang tidak stabil atau tersendat di posisi tertentu, kamu bisa mulai curiga barangkali ada kamera pengintai tersembunyi di titik tersebut. Perlu diingat, cara ini butuh ketelitian dan kejelian serta keakuratan, sebab dalam area tertentu bisa jadi sinyal seluler memang sulit untuk diakses. Cara yang kedua, dengan memindai WiFi. Ada aplikasi pemindai WiFi yang bisa mendeteksi kamera pengintai tersembunyi. Salah satunya adalah Fing yang tersedia di App Store maupun Google Play Store. Fing akan memindai seluruh perangkat yang menggunakan sebuah jaringan WiFi, sebab kamera pengintai biasanya terhubung dengan jaringan WiFi untuk menayangkan gambar secara real-time. Setelah memindai area, aplikasi Fing akan menampilkan beberapa perangkat yang sedang terhubung dengan WiFi. Biasanya perangkat berjenis kamera akan memiliki keterangan IP kamera sekian dan menampilkan nama manufakturnya seperti NAS, Arlo, maupun Razer. Yang ketiga, gunakan aplikasi pendeteksi. Langkah terakhir adalah dengan menggunakan aplikasi pendeteksi kamera pengintai tersembunyi. Ada beberapa aplikasi yang kompatibel dengan iOS maupun Android dan tersedia di Google Play Store maupun App Store. Misalnya aplikasi Hidden Camera Detector yang akan memberi tanda dan bunyi alarm jika mendeteksi inframerah dari kamera pengintai. Kemudian juga ada aplikasi Green Finder. Aplikasi ini menggunakan flash kamera ponsel untuk mendeteksi objek berkilau seperti lensa kamera tersembunyi. Nah, udah tahu kan cara mendeteksi kamera tersembunyi dengan ponsel? Masih bingung? Tulis pertanyaan kamu di kolom di komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk klik like video ini, share ke teman-teman kamu, dan pastinya kamu wajib subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Saya Jason G pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.